di Pulau Pinang, Datuk Najib bawa Sai. Ya. Kemudian 40,000 orang ada. Kemudian dia tanya, you sokong saya atau BN enggak? Semua jawab no. Oh, berani orang pilih. Kalau Datuk Najib datang, kalau Datuk Najib datang mambung, duduk sini, dia Perdana Menteri sementara, dia tanya, orang mambung sokong BN, apa yang mau jawab? Ay, betul. Hah? Dia berani jawab, dia Perdana Menteri tau. Betul berani? Lu berani kata no pada lagi? Saya tabik orang mambung. Sudah, ini apa? Yang kita mau ini bukan kita lawan tanpa sebab. Bukan kita lawan sebab kita sakit hati ke, mau gaduh ke, benci ke. Saya tengok kadang-kadang, baru dia suruh tanya, dan sini Anwar, ku jarang marah itu cakap pasal tag kamu. Saya kata saya bukan personal. Saya mau cakap soal tanah adat, tanah rakyat, tanah pun diangkut, balak pun hilang. Jadi kita minta rakyat tahu hak kita. Tapi itu pun, saya dah baca hitam saya juga baru-baru ini keluar itu video Global Witness pasal balak tanah kena curi, jadi ni Anwar ambil kerja. Semua hal, seluruh pun saya ambil kerja. Lahan tu pun Anwar juga. Kalau balak pun Anwar punya salah. Ini, you tengok kalau television, DM di television, hari-hari saya kena. Tapi tak apa. Yang penting apa? Yang kita nak lawan ni sebab apa? Ini saya sebut rakyat bangkit. Kalau rakyat takut, kita kalah. Yang miskin, kita. Tanah hilang, kita. Bala hilang, kita. Tapi yang takut, kita. Ini apa sudah jadi di negeri? Orang curi bala, tak takut. Tanah kita, dia curi, dia berani. Kita yang tanah kita angkut, dia ambil. Tanah ada dia ambil, kita takut. Saya mau tukar ini. Kita kalau kita berani, kita tahu hak kita, kita tahu tanah kita, kita tahu harta kita, mesti kita pertahankan dan kita tumbangkan bangsa kita. Isu dia apa? Isu dia kalau di Sarawak, saya bincang kawan-kawan, semua ada orang biasa di sini. Berapa tempat, isu di sini nombor satu tanah. Betul. Siapa tak tahu di Sarawak, di Mambung, siapa tak tahu, kata rakyat miskin. Semua tahu. You tanya ini Ketua Menteri, Menteri-Menteri, Perdana Menteri Najib dah datang. Ah bagus, negeri kita kaya, harga barang bagus, inflasi harga barang tak naik. Dia pernah pergi market? Saya mau tanya, Rosman ada beli ikan di kedai? Dia tahukah harga tepung? Dia tahukah harga gula? Naik atau tidak? Naik! Sebab itu kita katakan, mesti ambil pemimpin yang tahu masalah rakyat. Jangan ambil pemimpin yang curi harta rakyat. Sekarang sudah jauh memang ada MP lagi hangat. Sudah 5 Mei dengan main-main tau. 5 Mei belum tentu tau. Belum tentu siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Ketua Pembangkang. Saya ingat silap-silap Najib jadi Ketua Pembangkang kali ini. Tapi kita kena ingat, sebab itu tadi baru yang saudara Chong dari DAP pun ada,
dari video dan pemimpin-pemimpin lain juga. Kita nak terang apa yang kita boleh buat. Ini bukan soal gila-gila lawan-lawan. Bukan. Kita nak terang. Ini Yomar jadi pembangkang bukan senang tau. Dunia senang lah. Hari-hari kena hantar televisyen. Senaka semua. Kena tangkap sudah. Kemudian kasih telanjang. Itu hari dia kasih saya telanjang, dia ukur itu pula. Ini DM jahat. Kemudian masuk jail. Kemudian kena pukul. Kemudian 15 tu hari-hari kena hantar. Itu bukan silam. Tapi saya masih syukur kepada Tuhan sebab apa? Sebab rakyat tak bodoh. Ya, pergi mana-mana rakyat dia mau dengar. Dan sekarang mana-mana lagi kuat kita. Semalam saya di Baratul Razak. 2 malam sudah di Kemaman Terengganu. 3 hari sudah di Ledang Johor. Kawasan Melayu, kawasan Cina, kawasan India, kawasan Iban, di Kadazan. Termasuklah Datuk pun saya fikir Anwar Faisal. Tapi dia lawan tak boleh. Cakap pasal harga barang, dia tak boleh lawan. Balak hilang, dia tak boleh lawan. Tanah adat hilang, dia tak boleh lawan. Jadi dia kata, Anwar ejen Sultan Suri. Saya. Dia ada sebab apa? Sebab saya ada jumpa Nur Mishwari. Nur Mishwari ni tahu siapa? Dia dulu Gubernur Mindanao. Dia Gubernur Mindanao, semua menteri jumpa. Mahathir pun jemput dia datang. Tapi Mahathir tak ingat lah dia surah. Kemudian, oh dia kata Anwar memang mau jual Sabah pada Filipina. Sebab dia ada nyanyi Sabah mau hilang. Nanti keluar. Jadi sekarang tiap-tiap malam TV3 itu hari 3 kali. Inilah diperkenalkan penyanyi bakat baru yang sedang meningkat namanya dengan lagu Tanya Sama Nadi. Jadi saya mau nyanyi dulu. Tanya sama Nadi, apa sebab goyang? Nanti jawab Nadi, Sabahlah hilang. Sabah hilang itu maknanya hilang dari BN. Bukan hilang dari Malaysia, bodoh. Padahal saya nak pergi jumpa dulu Ali ingat. Saya pergi berdua ke tempat di Kedavid mana-mana. Saya tukar Sabah hilang, saya kata Sarawak hilang dari BN. Tapi menang rakyat Malaysia. Jadi kita tukar Sabah nak hilang, Sarawak nak hilang. 1, 2, 3. Tanya sama Nadi, apa sebab goyang? Nadi jawab Nadi, Sarawak nak hilang. Dia tari itu Sumazau. Sumazau kan macam tu. Menari pun tak pandai. Baik.